Dadan, usia 25 tahun, dan Anggi, usia 31 tahun, keduanya warga Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, menjadi bulan-bulanan warga di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, keduanya tertangkap basah melakukan penjamretan di depan sebuah kios pulsa di kawasan Cinanjung, dekat perumahan Panorama Jatinangor, Selasa, 16 Mei 2023, sore, warga menangkapnya dan mengikat mereka dengan tambang sebelum diserahkan ke Mapolsek Tanjung Sari. Kapolsek Tanjung Sari, Kompol Ahmad Nurzaman mengatakan, peristiwa penangkapan jambret itu terjadi pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Kedua jambret itu menaiki sebuah sepeda motor metik lalu berhenti di depan kios pulsa. Seorang yang dibonceng turun pura-pura membeli kuota internet. Di kios itu, ada pula seorang ibu yang sedang membeli pulsa. Pada leher ibu tersebut ada kalung emas. Dia mengatakan, di dekat kios pulsa ada banyak warga sedang melakukan kerja bakti. Mendengar teriakan si ibu, warga waspada dan langsung menghentikan langkah pelaku. Para pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Sari berikut barang bukti sepeda motor yang dipakai melakukan kejahatan dan emas yang dijamret dari korbannya. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!